Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rakan Bansi Komdonya. Jumpa lagi dengan Bule Rampok. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan share sebuah video di mana pada episode kemarin itu micin saya cemplung ke dalam sawah. Dan bagaimana sih sekarang kondisinya? Ayo kita lihat sama-sama, Bros. Oke, yang pertama-tama jadi pas pulang saya langsung bongkar. Saya bongkar semuanya dan air ada di mana-mana, itu baik itu di dalam ini busa, apa namanya, kamera, dan juga ada di dalam buzzer, Bos. Sehingga pada saat saya tes kemarin buzzernya nggak kembali, rupanya ada airnya. Nah, bagaimana dengan kondisi drone dan kondisi kamera serta part-part lainnya? Oke, kita bahas satu persatu. Nah, untuk kondisi dari motor, alhamdulillah aman. Nanti kalian bisa cek videonya. Untuk kondisi VTX 03 juga aman, alhamdulillah. Dan kondisi kamera juga jos, Bos. Tidak ada jadi apa-apa. Untuk board ini menggunakan board Ichin E011C, jadi termasuk tahan, Bos. Kronologinya, Bos, pada saat saya terbang itu lagi asik main mode aku, tapi saya tidak pakai remote jumper. Saya hanya mempunyai remote ini, Bos, remote jumper ala-ala Gede Rampok ya. Jadi ya, termasuk remote bawaan saya pakai ini hanya untuk menstabilkan sinyalnya supaya pada saat saya main itu nggak ngawur drone-nya. Jadi pas saya mau jungkir balik dia mundur. Dalam bayangan saya itu ada ada rumput ilalang. Jadi si kawan-kawan juga sudah mencari dan alhamdulillah ketemunya di dalam sawah. Pada saat jatuh dia langsung mati dan buzzernya tidak nyala dan kameranya juga off. Jadi pastinya dia masuk ke dalam sawah. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke drone. Di sini saya menggunakan frame Tini 07 dan motor 720 serta board E071C. Oke, semua alhamdulillah aman, cuma satu kendala itu baterai. Baterainya tadi semalam sudah saya tes. Itu apa namanya, tidak bisa lagi terbang dengan normal, paling 20 detik sudah loss, sudah habis, Bos. Mungkin kemungkinan kerugian yang saya alami hanya di baterainya, Bos. Oke, yang lain alhamdulillah aman, Bos. Terima kasih sudah mendoakan, dan nanti saya akan upgrade micin saya ini menggunakan paket dari toko Heidi, Bos. Ini frame Tini 7 tapi motor 820. Saya modifikasi menjadi 720.
Semoga aja bisa bos. Di sini saya mendapatkan banyak paket-paketnya bos. Harga pun murah 150. Cuma ya kendalanya di sini di motornya. Oke. Next time saya akan mengakalin bagaimana cara supaya bisa motor 720 di frame 820 bos. Oke. Sekarang kita akan tes bagaimana kondisi gerbangnya. Yuk kawan-kawan kita cek sama-sama. Joss bos. Oke bos, saya menggunakan baterai yang kemarin tenggelam. Kita akan cek apakah masih awet atau sudah siap-siap pensiun. Oke, kecepatan angin 0. Bukan tidak ada angin maksudnya, cuma nggak terlalu cepat. Ini saya menggunakan remote bawaan, tapi sudah saya modifikasi. Di sini saya cuma menggunakan speed 1 dulu, baru nanti kita tingkatkan satu sedikit-sedikit speed. Kita cek kemampuan baterai. Oke, tadi agak kayak nggak ada arus sehingga FPV-nya loss. Oke, kita main pelan-pelan saja bos. Oke, langsung baterainya mengeluarkan tanda bahwa sudah habis. Oke, kerugian saya pada saat tenggelam kemarin hanya baterainya saja, sepertinya seperti itu. Oke, sekarang saya akan tes menggunakan baterai yang bagus bos. Oke, jos. Oke, aman bos. Oke, saya hidupkan. Oke, sudah terkoneksi. Oke, drone agak bergetar. Kita akan cek kembali nanti apa yang bisa kita olah, ada yang salah. Oke, kalau bot kondisinya sepertinya aman. Oke, untuk speed 1 saya tes. Oke, ups. Yang ada yang janggal, tapi kalau misalkan ada kendala di kondisinya, oke, sorry. Cuma motornya agak bergetar seperti karena kondisi angin. Oke, nanti kita akan cek kemari, kita tes putar-putar aja dulu. Mampus. Oke, bergetarnya karena framenya sudah keok bos. Oke, ini sudah patah bos. Syukur udah dapat frame baru. Jadi kita akan pakai lem setan untuk mengkondisikan yang bagusnya. Berarti yang jelas, oke bos, jos. Berarti boardnya aman, saya tidak terbangkan lagi karena ini framenya sudah patah. Nampak patah, berarti tidak aman lagi kita terbang. Oke, jos, langsung ini adalah kesimpulannya berdasarkan pengalaman saya, jos. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dan jangan lupa untuk share ke grup WhatsApp, Facebook, serta media-media sosial lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe. Serta ingat notifikasi.
silakan diklik supaya update terus video-video menarik dari Gulerang Pobos. Joss. Maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ready.